Selamat datang semuanya di Patar Tutorial. Semoga sehat selalu. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya, di mana kita akan membahas cara pulihkan GB WhatsApp kadaluarsa ya. Jadi di sini nanti ada dua cara. Cara yang pertama itu seperti ini ya. Nah, ini kan GB WhatsApp-nya. Jadi kalau nanti kadaluarsa itu biasanya ada notifikasinya ya dari aplikasi tersebut, dan nanti Anda tinggal klik aja gitu ya notifikasi itu, dan nanti tinggal ikutin petunjuk. Dan kemudian Anda tinggal klik-klik-klik untuk melakukan update-nya ya, supaya GB WhatsApp-nya itu tidak kadaluarsa lagi. Itu cara yang pertama kalau Anda emang mendapatkan notifikasi. Namun jika tidak ada notifikasi dan Anda ingin mengupdate-nya lebih dahulu, istilahnya lebih duluan daripada notifikasi tersebut, nah itu caranya gini ya, caranya langsung saja masuk ke situsnya, yaitu di ini ya GB apa di Google Chrome. Anda buka saja yang Chrome ya, versi Chrome. Kemudian di sini tinggal Anda ketikkan Android Waves ya. Nah, ini dia Android Waves. Nah, ini ya. Jadi tinggal diklik di enter ya. Nah, ini dia. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Nanti ini masih loading ya. Nah, cara yang pertama tadi juga sebenarnya walaupun ada notifikasi nanti dilarikan ke sini juga ya, ke situs ini juga ya, Android Waves ini gitu loh. Nah, cara yang kedua kita langsung gitu aja, bedanya hanya di situ kita langsung yang mengetikkan di Google Chrome-nya gitu ke situs Android Waves-nya ya. Nah, di sini jadi untuk update-nya itu seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita langsung klik yang ini ya. Nah, ini How to download and install GB WhatsApp. Kemudian ini kita klik aja, kemudian kita tunggu untuk supaya kita bisa mengupdate-nya. Nah, kemudian lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita cari yang ini ya, aplikasinya. Oke, sebentar. Jadi ini masih. Nah, ini dia. Jadi nanti dilarikan ke sini ya, tetap aja ke sini. Nah, ini kan versi yang sekarang kan versi 17.10 ya, filenya hanya 50 MB. Jadi inilah yang Anda nanti download. Jadi tinggal klik direct download ya. Oke, kita tunggu sebentar. Dalam hitungan ini ya, 10 detik. Nah, ini tinggal 6 detik, 5 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, kita tunggu. Kemudian, nah ini dia. Jadi dia sudah tampil ini ya. Klik tetap download, lalu ini klik detail. Oke, nah ini besar filenya ya, ini lagi proses 12, 13, 14, jadi kita tunggu sebentar, 15, 16, ini hanya 50 mega ya, 50-an lah. Oke, kita tunggu ya, nanti kalau lama saya skip. Nah, ini udah selesai ya, jadi besarnya file 56,97 MB. Jadi ini tinggal diklik aja. Oke, nah, jadi di sini nanti tinggal diklik install. Dia otomatis nanti mengupdate ya. Karena kan kita sudah download yang versi terbaru tadi ya, Pro versi 17.1 ya. Nah, ini lagi proses install, kita tunggu dalam hitungan detik ini pasti nanti sudah kelar, nggak lama. Nah, ini dia ya, jadi aplikasi terinstall. Kemudian klik selesai. Oke. Jadi di sini nanti otomatis sudah update ya. Kita buka. Nah, ini dia GB WhatsApp-nya. Jadi gitu ya cara update-nya. Tinggal Anda mau menggunakan cara yang pertama itu menunggu ada notifikasi. Kalau cara yang kedua itu nggak perlu menunggu notifikasi. Anda langsung menuju situsnya tadi ya, androidwaves.com. Oke, silakan dicoba. Semoga berhasil ya. Terima kasih.